Komandan, Desi Ratnasari. Namanya seperti itu karena seorang penyanyi pop. Kalau menjadi sinden berubah. Apa namanya? Desi Campursari. Desi Ratnasari. Ya. Karena dia seorang penyanyi pop. Ya. Kalau dia seorang yang suka bergemar dengan tubuh-tubuhan, ya, maka namanya jadi Desi Mekarsari. Itu namanya karena dia penyanyi pop. Ya. Kalau dia pengusaha bus, Desi Mayasari. Desi Ratnasari. Ya. Karena dia seorang penyanyi pop. Ya. Kalau dia seneng bahan-bahan yang halus, namanya Desi Kainsari. Karena dia penyanyi pop, yeah. Tapi kalau dia pengusaha berlian, dia akan menyama Desi Intansari. Wow. Desi Ratnasari, karena seorang penyanyi pop, kalau dia pengusaha minuman berubah, jadi Desi Nutrisari. Desi Ratnasari. Karena dia penyanyi yang sehat. Yeah. Kalau dia sering panas dalam, namanya Desi Adem. Desi Ratnasari. Karena dia penyanyi pop. Yeah. Coba suka mabok. Desi Inti. Udahlah, jangan berduaan terus, nanti takutnya ada yang Nana. Jadi kamu pegang dumbbellnya kayak gini. Tadi kan emang ngerti. Terus? Tahu tiba-tiba dumbbell. Ya, Randy tahu yang jago gini Pak Wendy. Jadi dari bawah, ya. Kamu naik ke atas, terus badannya lurus gitu. Nah, dari bawah. Tarik lagi, naik ke atas. Ini fungsinya buat apa ya? Ini latihan punggung. Oh, latihan punggung. Biar kamu siap kalau ada teman kamu mau nusuk kamu dari belakang. Wow. Itu. Ayo Bu, kardio dulu kita. Udah kosong tuh bagian situ, soalnya treadmill ya. Udah kosong. Iya, iya. Ya. Hesti, Hesti. Ya. Baru selangkah aja aku udah kangen. Kayak mau bawain pantun aja. Oh, bawain pantun. Jualan perkakas isinya batu. Ya. Ih, sesama bekas lagi bersatu. Wow. Selain lari juga yang paling penting itu jaga makan. Pola makan harus bagus ya. Kurangi daging, banyakin makan ati. Tips aku nih, yeah, yeah. Kenapa aku bisa turun berat badan? Iya, yeah, gini. Pertama tuh aku olahraga ya, olahraga. Yeah. Olahraganya lari, terutama lari dari sahabat yang nikung temennya sendiri. Kompornya meleduk. Masak air biar matang. Masak air biar matang. Si Gareng pergi mancing. Cakep. Lu jangan so ganteng. Model lu kayak koreng kucing. Enggak mau. Ayo.
ceweknya. Ayo. Cuman berdua doang ini. Ki, dengerin. Tolong Ki. Dengerin. Jangan Om. Dengerin saya. Orang tua kamu udah nyerahin kamu ke saya. Tapi Anda jangan ikut campur ya. Kamu bilang sama orang tuanya ngajak dia kerja di kafe. Iya di kafe. Bukan kayak gini. Wendy. Itu punya Om. Ini untuk. Enggak mau, aku mau mic aku. Kamu tinggal pilih. Ada mic ini. Ada mic satu lagi. Aku bukain ya. Boleh. Tiup dulu. Kamu suka? Kalau itu bulunya kuning, kalau ini bulunya merah. Aku kebetulan emang suka yang warna merah. Nah, kebetulan. Tapi nggak yang berbulu. Kau coba dulu. Cek. Tendang. Kamu lebih suka disarungin atau tidak? Kalau boleh tahu, kamu siapanya Afgan ya? Afgan? Iya. Enggak. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Masa sih? Kenapa emang? Soalnya wajahnya mengalihkan dunia. Iya! Apa alasan kamu melakukan ini semua? Apakah kamu disuruh sama orang-orang di luar sana yang mulai mirip-mirip dengan kantor kita? Pak Mustaqim, ya. Udah lama. Lama apa nih? Lama gantengnya. Bentar, tadi namanya siapa? Ribda Mustaqim. Bukan, nama anak kita nanti maksudnya. Gue jujur, gue boldo. Bisa kali. Saya mendengarkan laporan kalian itu saya marah. Lalu marah. Ayo lihat sini. Lihat. Apa buat istri? Jeruk buat lima. Terus kamu dan kamu selalu bersama. Iya. Yeah. Ayo lu lah, tanggung jawab lah. Ayo lu lah. Kan kita beda server, Pak Komandan. Itu natural. Iya sih, nggak bisa begitu. Ini yang nyeletup suka nggak lucu ya? Kamu kan anggota, Ki. Tuan. Iya. Ini minuman buat Tuan dan nyonya-nyonya. Oh, iya. Rasanya kok gak genit begini. Ini tehnya. Ini buat kita, ya. Kiki datang. Iya. Susunya mana? Tuan, nanti aja di belakang, Tuan. Hei.
Nanya susu jangan nama yang ini. Udah. Komandan, komandan, komandan. Ini saya minta maaf banget sebenarnya. Bukannya lancang, malah komandan kayak maning. Lu ngapa dandan begini dah? Mau nyanyi bro? Hah? Mau nyanyi? Mau nyanyi? Hah? Mau menghibur teman-teman di lapas lain. Lu mau keluar buat menghibur orang lain? Iya. Lu gak bisa keluar, lu kan tahanan kriminal. Yang bisa keluar kan cuma tahanan koruptor. Wow! Yaelah, jangan mau kali sama Andika. Lu kan cuma tukang pizza, PHP. Wow! Jangan datang ke hati aku membawa harapan tanpa kepastian. Kalau ujungnya nanti bikin aku jadi kecewa lagi. Kamu ya yang bikin aku kecewa. Waduh. Dulu aku tahu cinta itu datangnya dari mana. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Lalu? Tapi sekarang aku tahu datangnya kecewa dari mana. Dari mana? Dari mantan yang mulai buka hati. Oh. Nama siapa? Boleh saya data dulu? Nyari apa? Hei, nyari apa? Hah? Nyari apa? Nyari cintaku yang hilang. Kenapa, Dik? Kenapa, Dik? Nyium bau amis nggak sih? Hah? Kok bau amis? I miss you. Oh! Parah. Kalau gue bilang sih dia sebenarnya tukang. Tukang apa? Tuh kangen kamu. Iya. Ya, denger ketawanya tuh enak banget, adem. Pak, enggak, gua tuh bingung ya, kenapa sih yang biasa aja tuh genit banget, tapi yang ganteng tuh setia banget. Ya. Giliran kamu dicampakin sama Wendy, kamu larinya ke aku. Emang aku cowok apaan? Ya, bagus! Tua sudah kamu pacar, jangan sampai lu deketin gua.